Yo and hello guys, balik lagi channel gue di channel Tamalku ya guys. Video kali ini gue akan vlog lagi dan video kali ini gue mau bikin video reaction ya guys. Di sini gue mau reaction video dari TikTok ya. Jadi kemungkinan Jumat Sabtu gue bakal react TikTok ya guys. Di sini gue mau ngelik TikTok dari TikTok yang itu Siska Call ya dek, ya guys, ya pasti kalian tahu lah ya Siska Call itu siapa ya guys, ya kalian pasti tahu lah ya, karena viral juga guys di TikTok ya guys, dan juga sering masuk itu guys, sering masuk FYP ya guys. Jadi di sini gue nemu video ini dari itu ya guys, gue dari nemu TikTok itu dari maksud gue nemu request ya guys, gue nemu request reactnya itu dari teman gue ya guys. Jadi ya bagi kalian yang misalnya pengen tahu nama channel teman gue yang request tuh, kalian bisa lihat aja di bawah ya guys, ada nanti linknya di deskripsi atau enggak gue bakal mention channelnya guys lewat tag ya guys. Oke, jadi di sini rambut tuh udah baru ya guys, udah gue cukur ya guys, tapi untuk hari Sabtu sama Minggu dan Senin juga gue nggak bakal itu dulu guys, gue nggak bakal pakai ya ini guys, gue bakal rambut gue gak bakal kayak gini, bakal pakai yang lama karena di sini gue mau record mau upload lebih dulu dulu guys ya, maksudnya video ini bakal diupload lebih dulu guys dibanding yang nextnya itu ya guys. Ya gue hari ini tuh lagi ngestok ya guys, ngestok beberapa video ya guys, intinya ya gini ya guys. Oke, jadi kita langsung aja lah ya, kita gak usah curhat dulu ya, kita langsung record aja ya guys, kita langsung nonton videonya, kita lihat ya guys. Dan di sini ada juga video yang bakal di sini gua bakal nunjukin juga video kalian ya guys dari TikToknya Siska Call yang pastinya ngebuatin kita semua tercengang ya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam TikToknya, kita lihat ya guys seberapa gokil ya TikToknya guys. Oke, langsung aja masuk ke dalam ini ya guys, kita langsung masuk ke dalam TikToknya ya guys, langsung aja let's go deh ya. Oke, jadi ini ke dalam TikToknya ya, dan pada video kali ini kita langsung aja, ini gua nggak tahu udah ke-record nggak, oke ke-record soalnya gua sempat gak ke-record juga dan itu gua auto ngamuk dan stres gitu ya guys. Oke, kita langsung aja lihat ya guys, kita lihat nih isinya itu emang kayak gini guys, kayak makanan-makanan mahal gitu guys. Jadi kita lihat nih. Spa Belgia 6 juta cek. Hari spa ini Belgia. Aku spa di rumah. Ini toner dengan kandungan air dari Belgia. Gila, saking cintanya aku beli 30 toner. Toner ini mengandung 79% mata air onsen Belgia dan 9 jenis hyaluronic acid. Aku suka sekali berendam. Sambil berendam aku nonton diriku sendiri di TV kamar mandiku. Lihat deh, itu aku dan adikku lagi makan ayam goreng di TV. Setelah itu aku pilih-pilih video lainnya. Setelah berendam, sekarang aku mau pakai tonernya di wajahku. Aku ambil kapas dan aku pakai glow maker toner dari Something. Setelah itu aku usap di mukaku. Berikutnya aku tambahin sample power toner yang mengandung air Belgia. Ini juga merek Something. Kita bisa taruh di tangan atau kapas dan diusap ke wajah. Toner ini mengandung banyak khasiat agar wajah kita menjadi glowing. Toner berguna untuk mempersiapkan kulit untuk menyerap langkah perawatan kulit selanjutnya lebih efektif. Setelah pakai toner, aku me time dengan cara nonton musik video favorit aku sambil berendam. Kalian tahu nggak aku lagi nonton musik video siapa? Skincare-an salah satu aktivitas favorit aku. Selamat mencoba. Gila aja, spa 6 jutaan lu. Gokil. Hari ini aku senang sekali karena aku dan adikku ada boneka baru. Ini Silia dan ini Alca. Kita ajak mereka bermain. Kita ajarin mereka cara main billiard. Kita juga belikan kursi bayi buat mereka. Ini kursi sugar baby. Kursi ini bagus sekali, ada 6 fungsi. Alca sama Silia sampai berantem untuk rebutan kursi ini. Kita bilang ke mereka gak boleh berantem. Harus selalu akur. Akhirnya mereka minta maaf. Setelah itu mereka duduk bergantian. Kursi ini juga bisa dikasih roda. Untuk bermain ceria seperti ini. Bisa didorong-dorong. Fungsi ketiga bisa di lantai seperti ini. Atau dipasang kaki pendeknya. Keren banget kan? Sekarang kita kasih mereka makan dengan piring sugar baby. Kita campur makan bayi dan emas yang mesin makan. Kita juga kasih Silia elsewhere dari sugar baby. Lucu banget kan? Mari kita suapin Silia. Silia suka sekali. Sekarang kita mau bacain buku untuk Silia. Ini buku tentang atlas. Bisa diputar-putar. Kursi ini juga bisa dipasang di kursi orang dewasa. Aman sekali karena ada seatbelt ya. Sekarang giliran Alca untuk makan. Alia suapin Alca. Alca suka sekali. Di sugar baby lagi ada promo untuk launching kursi makan ini. Selamat mencoba. Oke, kita lihat nih guys. Sekarang kita nge-reaction video ketiga yang gue bilang itu, maksudnya gue mau nge-reaction video ketiga yang gue bilang tadi itu video yang ngebuatin kita semua kaget ya guys. Emangnya video apa sih? Nah,
videonya itu adalah nasi goreng 400 juta. Gila anjir. Nasi goreng seharga 400 juta. Gila, gua juga kaget sih, Cuk. Semahal itu loh harganya, Cuk. Nasi goreng 400 juta, cek. Ini aku senang sekali karena aku beli gerobak nasi goreng. Adikku jadi pembeli pertamaku. Pantes. Bayar si kelasnya. Dia kasih aku 200 juta. Aku taruh uangnya di gerobak nasi goreng. Setelah itu aku langsung masak nasi gorengnya. Mari kita buat nasi gorengnya. Pertama, goreng telur. Adikku minta pedas, jadi aku kasih sambal yang banyak. Masukin bumbu nasi goreng dan sosis karena adikku suka sosis. Masukin juga nasi dan sayur agar sehat. Masukin juga bumbu lainnya dan aduk hingga tercampur rata. Nasi goreng pun jadi. Aku taruh di piring dan aku beri kerupuk, bawang goreng dan acar agar seperti nasi goreng tek-tek. Adikku suka sekali, jadi dia beli satu porsi lagi. Dia kasih aku 200 juta lagi dan aku taruh lagi di gerobak nasi gorengku. Aku langsung timbangin satu porsi lagi untuk adikku. Nasi goreng ini buatnya gampang sekali, namun rasanya sangat enak. Adikku suka sekali nasi gorengnya. Kalian juga bisa coba bikin di rumah. Selamat mencoba. Nasi goreng 400 juta, cek. Terima. Gila anjir, 400 juta loh. 400 juta enggak kebayang loh. Harga mobil yang 200 jutaan aja kalah loh. Anjir, 400 juta beli gerobaknya. Kayaknya gerobaknya aja enggak semahal itu loh. Kayaknya. Soalnya mobil-mobil yang 200 juta aja lewat loh. Kayak kita lihat. Hari ini aku dan adikku ke Indomaret. Kita mau beli snack sehat. Kita menuju rak Soyjoy untuk ambil Soyjoy coklat, raisin almond, dan strawberry. Setelah itu, kita langsung jalan menuju kasir untuk beli Soyjoy-nya. Habis bayar, kita langsung pulang dan mandi untuk makan Soyjoy kita. Mari kita coba. Soyjoy coklat rasanya enak seperti brownies. Teksturnya juga padat. Soyjoy ini satu-satunya bar dari kedelai tinggi serat dan protein. Dicerna perlahan dalam tubuh sehingga bantu kenyang lebih lama. Cocok banget untuk jaga berat badan. Sekarang kita mau bikin smoothie bowl Soyjoy pakai yogurt, cek. Pertama, masukin yogurtnya, buah-buahan, dan potong Soyjoy coklatnya. Taruh Soyjoy di atas yogurtnya. Gampang banget kan? Rasanya juga enak sekali. Selamat mencoba. Review kepiting Gigani 5 juta. Ini kepiting berbulu dari Hokkaido, Jepang. Aku beli ini keadaan hidup saat datang. Masih ada pasir dari Hokkaido-nya. Aku cuci bersih dan aku olah secara manusiawi sebelum masak. Bulunya lembut sekali, seperti kepiting lembut. Aku akan kukus kepiting ini menggunakan pressure wok yang kukue. Pertama, tuang air dan nyalakan kompor. Masukkan kepiting dalam pressure wok dan tutup. Jangan lupa berikan garam. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Kita dinginkan agar tidak terlalu panas saat kita pegang. Berikutnya, aku akan cabut bagian capitan dan kakinya. Aku bersihkan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan. Tinggal... Kenapa nih? Wah, nge-lag kampret. Putar sedikit. Kenapa nih? Yah, emang. Wah, cari masalah wifi. Oh, udahlah ya guys. Jadi, karena udah lama juga ya videonya. Dan juga udah 8 menitan lebih ya guys. Jadi ya itu dia lah ya guys videonya ya guys. Dan gua sih ya gak nyangka aja ya guys ya. Oke guys, jadi kita sudah direction ya videonya ya. Dan menurut gua sih ini sangat menyenangkan ya guys, harga-harganya tadi guys. Tadi kepiting 5 juta. Apalagi tuh tadi nasi goreng 400 juta. Harganya melebihi mobil-mobil guys. Terus pak 6 jutaan, waduh gila guys, pokoknya agaknya guys, pokoknya salut juga sih karena sangat gokil, menggokil sekali guys itu, itunya guys, agak-agaknya guys sangat menggokil, pokoknya the best lah ya guys. Oke, jadi video kita sekian aja ya, mohon maaf banget kalau misalnya salah kata atau salah ngomong atau salah bicara ya guys. Jadi video kita sekian aja, jangan lupa like, comment, subscribe. Salam dari gue, see you next video and goodbye. See you in the next video.